kosong. Selamat pagi guys. Kita semuanya udah pada bangun, kita juga udah ganti baju. Terus apa sayang? Yuk, makan breakfast yuk. Jadi kita mau bawa kalian sarapan dulu. So ini sarapannya di lantai berapa, sayang? 6. Ya, di lantai 6. Mulai dari jam 6.30 sampai jam 10 pagi. What you want to eat? Let's go. Oke, kita mulai hunter makan, guys. Yuk, let's go, Papa. Sini, we see first. Here got cereal. Oke. Okay. Ini kan got juga. Maybe got pau? Ini got, ada pau? Oh, scone. Nah. Itu ya? Berapa? Dua? You want for you? Nah, this for you lah. Next time I just take three rolls. One, two, three. Maybe the other one I take one, two, three. So there is six rolls all together. You want egg or not? If you want egg, you ask the aunt. Take lah. Inside. If you want. You have to order. Okay? Huh? No need lah. Ronde kedua, guys. I want to take the bowl. Nah, the plate. Yes. No, tadi makan salad aja enggak cukup. Jadi ini aku tambah makan nasi lemak. Titi juga mau makan hotdog. Itu mashed potato ke atau apa sih? Mas potato ya? Enggak mau lah. Itu corn. No, I don't want. Aku mau ambil telur. Semua ya. You are correct. Mie ayam, mie apa? Mie ayam. Kita udah selesai sarapan. Kita masuk lagi ke hotel nanti. Lepas itu kita ganti baju dan keluar lagi jalan-jalan. Sekarang ini jam 10.46 ya. Kita keluar jalan-jalan. Dan tadi kita sempet isi bensin. Terus pompa ban. Ya. Ya, oke. Terus sebenarnya kita di sini kita udah search ya sayang tempat yang turis spot, tapi di sini nggak banyak gitu, nggak banyak. Terus di Port Dickson kita pernah ke sana itu sekitar 10 tahun yang lalu ya, waktu kita baru nikah belum ada anak-anak ya. Tapi itu cuma pantai doang ya sayang ya. Jadi kita itu enggak... buat romantiknya tempat. Buat anak pada tempat. Kita seadanya anak tak pergi sana lagi. Emang apa yang belum bikin anak lagi? Ya. Oke, okay, anyway itu cuma pantai dan kita nggak mau ke sana lah ya. Kita jauh-jauh ke sini lihat pantai nggak ini sih, nggak best lah. Mungkin di antara kalian ada yang suka, jadi kalian komen kenapa alasan kalian suka dengan pantai? Mungkin karena suasana alam yang bagus. Oke, okay, anyway ini ada dua list yang sudah aku ingat aku mau datang. Terus yang ini nih sekitar 6 kilo dari hotel kita. Dulu kita juga sudah pernah ke sana sebelum kita punya anak ya, 10 tahun yang lalu gue lah ya pokoknya. Jadi tempat itu naik hill ya. Kita Singapura punya Bukit Timah. Cakap bukit tapi flat. Gitu-gitu aja. Macam ham aja. Okay. Jangan dekat sangat dulu lah. Oke. Jadi ini kan naiknya 40. Oh my god, turun lagi. Jadi ini kan naik hill-nya kan 45 derajat, 45 derajat. Terus di depan kita tuh mobilnya nggak kuat, guys. Oh, mungkin dia tuh ada mobil juga mau keluar, kan? You get ready, Bayo Mas, ya? Oke. Okay.
bawa kalian ke Santipi Temple. Not that scared though, because many people. Wah. Eh, stop playing ya. Wah. Dulu aku, kawan aku kan cakap, eh, aku bawa kamu pergi satu temple. Kamu minta sama dia. Nanti kamu boleh dapat 4D. Betul-betul aku datang, aku minta berapa tahun, I think less than berapa bulan, 5-6 bulan. Dapat? Dapat satu besarnya. Besar sekali. Miss minta doa ya guys, dapat 4D. Walau weh. Dapat 4D ya, bilang-bilang. Anginnya kuat banget, terus sepoi-sepoi ya. Anginnya cantik. Yes. Surprise lah, you think? Ini dia pakai apa ya, sayang? Dalam ada satu ini. Water pump lah. Water pump lah. Ini Dewi Kuan Yin kok. Jangan kuat-kuat ya. Yuk, kita ke Centipede. Dulu aku pernah ambil foto di Centipede sana tuh. Tuh ya. Kami naik atas juga yuk. Kita ke Centipede yuk. Ayo. Hari ini ramai banget ya, karena di Malaysia hari ini tuh libur sekolah seminggu. Ya, sayang ya? Ya. Iya apa? Satu minggu dia. Yes. Kami gambar, Oh, pegang. Pegang. Oh, careful yang jatuh pegang. Ya. Kau careful lah, sama-sama ada got nail lah. Kau? Tak. Kamu tengok temple sini ya, eh. Biasa dia bikin, actually pakai banyak wang loh. Tapi aku tahu ini temple, dia betul-betul macam, I think banyak orang datang sini minta-minta, nanti dia kena. Sumbangan lah, bukan donate lah. Bukan, dia minta macam, eh, kena 40, kena apa, ke bisnes bagus, ke apa. Nanti dia betul-betul happen, that's why banyak orang donate. Aku dulu, I think 10 tahun lebih, datang pun tak bagus macam gitu. Sekarang sudah, kamu kalau tengok jalan-jalan, kamu tengok tu, wow, ada nama-nama. Banyak orang donate, dia, that's why dia become lagi bagus, lagi ramai, lagi banyak orang datang gitu. 1,500, 2,000, lagi tinggi 38,000. Okay guys, jadi ini adalah orang donate buat data. Ini. Okay guys, ini adalah data orang-orang yang donasi ya, nama dan berapa-berapanya. There was the turtle. Dia lagi bersihkan turtle, dia punya shell ya. Ini the big turtle ya. Wow, besar. Rabbit. Rabbitnya lari tuh. Eh, sana telur. Telur bedik ke telur betul sih? Itu batu ke telur? Koko, dia want egg or stone? The side. The white color. Stone, I think. Because I thought it's a stone. Stone, yeah, I was thinking stone also. No. Egg. It's egg, betul. Baby bagi dia makan gini lah. Tuh, itu telurnya, guys. Okay, guys, di sini pun ada rabbit. Tuh, rabbitnya tuh, guys. Tuh. Kita mau pindah ke tempat lain. Ini suami aku mau ngajak entah kemana, di bawah ya, sayang ya? Ya, bawah. Kita mau ke bawah, kita lihat juga ya. Kamu foto orang kamu sayang. Okay guys, kita udah turun dari Centipede Temple dan sebenarnya di sini tadi aku nggak lihat sama sekali mobil dari Singapura. So ini which is yang terkenal cuma orang-orang Malaysia aja mungkin saat ini ya. Dan dia bilang dia tahu di sini nih karena dulu kawan aku yang bawa aku ke sini. Yes. Okay, aku bawa kamu ke tempat. Kamu boleh dapat gulak. Okay lah, gulak aku mesti nak. Okay, anyway, sekarang kita bakal pindah ke tempat kedua. Kita udah sampai di Museum Lembaga Negeri 9. Dan ini adalah suasana di luar sampingnya museum ya. Itu tempat umum yang kalian bisa lihat di situ. Dan guys, sesampainya di museum, ternyata museumnya itu tutup guys. So, ya, hari ini unlucky.
kita nggak bisa masuk ke dalam. Ya sayang ya, ya. So poor thing, so sad banget. Padahal itu udah termasuk list yang kedua yang bakal aku visit, ternyata tutup. Jadi ya sudahlah ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Tapi di situ kita bisa lihat pemandangan di sekitar situ ya. Itu cukup cantik banget sih kalau menurut aku sih ya. Cukup senang juga kalau walaupun nggak bisa masuk, tapi ya nggak apa-apa lah. Cuma itu doang yang bisa aku ungkapkan. Terus sebenarnya kita juga ada kepingin lihat apa sirkus ya. Tapi waktu kita lihat-lihat ya di sirkus, untuk sirkus di Seremban. Di Seremban itu enggak ada. Jadi udah lewat gitu. Terus mereka pindahnya ke Kuala Lumpur. Ya udahlah. Jadi cuma itu doang hari ini kegiatan kita gitu. Oke lah guys, by the way, terima kasih sudah ngikutin vlog kita. Sampai di sini aja ya, karena kita bakal ekspor ke tempat lain, kita bakal lihat-lihat suasana lain lagi. By the way, terima kasih sudah nonton.